tarif air sedia ada tidak akan dinaikkan dalam situasi semasa rakyat yang masih terbeban dengan impak ekonomi kesan penularan pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Sebaliknya, menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ketika persidangan Dewan Rakyat, kerajaan akan menanggung beban rakyat mengambil contoh pelbagai bantuan yang ditawarkan dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin. Jelasnya, tarif air semasa adalah paling rendah jika dibandingkan dengan kadar utiliti atau keperluan lain di Malaysia. Pertama sekali, kita harus mengakui bahawa tarif air di negara kita ini rendah. Ya. Berbanding keperluan-keperluan hidup yang lain. Sebagai satu perbandingan, saya ingin menyebut di sini, tarif air yang dibayar oleh pengguna pada pembelanjaan sebulan ialah hanya 5% saja. Berbanding elektrik 34%. Komunikasi 17%, saluran TV berbayar 13%, internet 28%, tapi untuk air hanya 5% saja.